juga seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Najafuddin, juga yang kita hormati dan kita sedari tetamu yang kita undang pada malam ini, Fadil Guru Syekh Muhammad Zainal Asri yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, juga ahli jemaah Qariyah Al-Mukhtar yang berdekatan dengannya, serta muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Insyaallah sama-sama kita niat iktikaf di dalam masjid bagi yang belum lagi. Mudah-mudahan setiap perbuatan kita senantiasa mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang senantiasa dipesan oleh Al-Habib Abdul Rahman Al-Habsyi Hafizahullah Ta'ala, senantiasa memakmurkan masa waktu kita dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah program ini yang telah diadakan oleh pihak masjid bermula daripada pagi tadi dengan marhaban juga berjanji, dan juga pada malam ini juga kita akan mendengar nasihat, juga kita akan mendengar pesanan-pesanan, juga kita akan mendengar wasiat daripada Fadhil Syekh dan Guru Haji Muhammad Zainal Asri bin Haji Rabi Hafizullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada malam ini dapat sama-sama kita mengambil faedah, dapat sama-sama kita mengambil kebaikan, dan juga kebaikan ini terus tersebar, dan juga kita menjadi orang yang senantiasa memberi manfaat kepada orang lain. Tanpa menengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Fadhil Guru Syekh Muhammad Zainal Asri dan dirahmati Allah Ta'ala untuk memberikan nasihat, juga mawazah hasanah, serta memberikan titipan-titipan rahmat kepada kita. Maka waktu dan tempatnya kita persilakan. Ali bin Abdul Fattah Mashkura wa Allahu majrur. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه و
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الفضيلة مسي مجلس عرفان Fadilah Tuan Imam, Tuan Yurusnya Sa'ad, para Mursyid, Sa'ifan, Saudara Syauqi, khususnya seluruh ahli jatuhkuasa Masjid Sultan Rejaluddin Muhammad Shah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat yang berahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada malam ini, mari bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang buat kesekian kalinya telah memilih kita untuk kita memakmurkan satu majlis yang begitu mulia pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis kekasih Allah, majlis Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu segala tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pada saat kita menyambut hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya bukan setakat kita yang menyambut dan bergembira meraikan, tetapi seluruh alam ini merai dan membesarkan hari kelahiran dan ulang tahun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri membesarkan hari kelahirannya. Seperti mana yang telah diriwayatkan, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa pada hari Isnin, maka para sahabat yang selalu mengamati akan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbulkan dalam diri mereka satu persoalan dan pertanyaan. Akhirnya mereka bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, pasal apa Nabi suka puasa pada hari Isnin? Maka Nabi SAW beri jawapan, ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, itu ialah hari aku dilahirkan. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawasanya kelahiran Nabi SAW itu ialah kelahiran agung. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah kelahiran teragung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana dengan dilahirkan insan agung ini, maka alam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah hadiah buat kita semua. Sama ada kita-kita yang masih hidup ini ataupun yang telah pergi meninggalkan kita juga. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah hadiah buat umat ini. Seperti Nabi sebut, innama ana rahmatun muhda wa ni'matun musda. Nabi sebut sesungguhnya kelahiranku ialah merupakan hadiah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Innama ana rahmatun muhda. Hanya saja aku
ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu, dan aku adalah nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Berpandukan ayat yang Tuhan sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau sebagai rahmat kepada sekalian alam. Kalau tidak dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana ada kebangkitan sebagai seorang rasul? Kebangkitan ataupun pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul mestilah bermula dengan kelahiran rasul itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pelengkap kepada syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Adam alaihi salam sehinggalah Nabi sendiri menjadi Nabi akhir zaman. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala telah menghadiahkan hadiah itu kepada kita semua. Jadi bila Nabi kata innama ana rahmatul muhda, hanyasanya aku ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Dua perkara apa ni? Yang pertama rahmat. Rahmat ni apa? Rahmat ialah kasih sayang. Apa tanda kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua? Tidak ada sesuatu yang paling besar tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita melainkan Allah mengutuskan rahmatnya kepada kita. Apa rahmat? Kasih sayang Allah. Apa dia kasih sayang Tuhan yang paling besar sekali? Mengutuskan Nabi kepada kita. Itu yang paling besar sekali. Kalau tak diutuskan Nabi, mana ada syurga? Mana ada neraka? Mana ada semayang? Mana ada puasa? Mana ada tutup aurat? Mana ada kenal kita akan Tuhan? Semuanya dengan diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan diutuskan seorang Nabi kepada kita, itu ialah merupakan kasih sayang Tuhan yang paling hebat sekali. Sebab Nabi ini datangnya ialah untuk menyebarkan rahmat kepada sekalian alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan dengan diutuskan seorang rasul pada kita. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Tuhan yang mengutuskan di kalangan orang-orang ummi itu seorang rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang rasul, seorang nabi pada kita ialah untuk menunjukkan betapa Allah itu sangat kasih dan menyayangi kita semua. Kalau tak diutuskan Nabi, tuan-tuan, macam orang zaman jahiliah, tak kenal Tuhan, walaupun lepas duduk di sekitar Kaabah, walaupun lepas beranak, membesar, mendewasa di sekeliling Kaabah, tapi lepas tak kenal Tuhan yang sebenar. Kalau mereka kenal Tuhan yang sebenar, mereka tak sembah berhala. Oleh kerana mereka tak kenal Tuhan yang sebenar, maka mereka menyembah berhala dan meletakkan 300 berhala itu dikeliling Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mereka kenal Tuhan, mereka tak sembah berhala. Sebab Tuhan ni bukan banyak. Tuhan ni asal. Kalau kenal Tuhan, tak semua berhala tu. Berhala tu Tuhan juga. Allah tu Tuhan juga. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalaulah tak diutuskan Rasul, berarti tuan-tuan, kita tak kenal Tuhan. Maka
kenal Tuhan ialah merupakan nikmat yang paling besar sekali, rahmat Tuhan yang paling besar sekali kepada kita semua. Tuan-tuan, saya nak tanya, boleh tak kita hidup tanpa kasih sayang? Kita tak mungkin dapat hidup tanpa kasih sayang. Kita duduk dalam rumah, pasal apa bahagia seorang suami dan seorang isteri? Kerana setiap kedua suami isteri ini saling menyayangi. Si isteri menyayangi suaminya, suaminya menyayangi isteri. Maka bahagialah rumah yang kedua-duanya saling menyayangi. Begitu juga boleh tak hidup dalam sebuah rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang anak-anak mereka tidak mendapat kasih sayang ibu dan ayah? Sama juga jawapan, tak boleh hidup. Rosak anak-anak tanpa kasih sayang mak ayah. Walaupun mak ayah bagi duit, nak apa semua bagi, tapi mereka tak dapat satu ya, kasih sayang. Mereka akan lingkup dan rosak. Begitulah ibu ayah yang dah tua pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak mungkin dapat hidup tanpa mendapat kasih sayang anak-anak dia. Maka tuan-tuan, bolehkah hidup tanpa kasih sayang Tuhan? Tentu tak boleh. Kalau Tuhan tak mengasihi kita, kalau Tuhan tak menyayangi kita, tuan-tuan, hidup kita tak ada. Walaupun kita hidup, tapi hidup kita celaru, hidup kita bercempera, hidup kita tak seronok, hati kita tak damai. Ini kalau tak mendapat rahmat. Sebab rahmat ni penting. Daripada Allah kita nak satu je, rahmat, kasih sayang Tuhan. Maka tuan-tuan, tidak ada kasih sayang Tuhan yang paling besar melainkan Rasulullah lah kasih sayang Tuhan yang paling besar sekali. Dahlah kasih sayang, muh rahmatun muhda, dahlah kasih sayang. Bahkan Nabi itu ialah hadiah. Hadiah ni sonor lah. Hadiah itu tanda kasih sayang. Kita akan bagi hadiah pada orang yang kita sayang. Kita bagi sedekah kat semua siapa yang kita nak bagi. Betul tak? Sedekah ni kat siapa boleh bagi, tapi hadiah kepada yang kita sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Nabi ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kita semua. Maka selayaknya pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita rasa seronok sebab kita teringat kepada hadiah yang Tuhan hadiahkan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah insan agung yang datang, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kita agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama yang sedang kita hidup di dalamnya ini ialah agama yang telah pun dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tuan-tuan, tidak ada agama melainkan agama itu hanya Islam saja. Kalau ada pun agama yang orang kata agama, tapi agama tu Tuhan tak kira, Tuhan tak iktiraf agama tu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang cuba cari agama selain Islam, takkan diterima pencariannya. Kalau dia jumpa agama yang dia cari bukan Islam tu, Tuhan tak terima agama tu. Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, agama tu Allah tak terima. Sebab agama di sisi Allah Islamnya, inna dina indallahi al-islam. Agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hal ini bukan agama. Orang saja panggil agama. Sebenarnya pada Tuhan, Tuhan tak kata itu agama. Sebab agama di sisi Allah Islam saja. Maka sebab tu kita sebagai seorang Islam, kita kena cuba mengajak orang bukan Islam mai kepada Islam. Sebab yang hampa duk tu bukan agama. Agama ni hak kami anuti ni, hak ni Islam, hak ni lah agama.
Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab agama ni dia mengajar ada dua kehidupan. Kehidupan sebelum mati, kehidupan lepas mati. Lain daripada Islam, mereka agama lepas sebelum mati ya. Lepas mati mereka tak ada dah kehidupan lepas mati. Ini kepercayaan dia. Kita nak hidup sekali ya, ni agama yang bukan agama kita. Agama kita kata hidup dua kali, sebelum mati, lepas mati. Agama lain kata hidup hanya sekali. Jadi kalau hidup agama sekali, hidup itu hanya sekali, yoyo. Enjoy sebab hidup sekali ya. Tapi oleh kerana kita berakidahkan kepada kehidupan dua kali, jadi kita kena berhati-hati dalam kehidupan sebelum mati. Sebab lepas mati ada kehidupan lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang merupakan kehidupan yang membalas kehidupan sebelum mati. Maka sebab itu lepas mati ada satu hari dia panggil Yaumiddin, hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Maka sebab itu Islam ni dia panggil din. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Apa dah makna din? Din maknanya ialah balas. Din maknanya balas. Inna dina inda Allahil Islam. Din maknanya balas. Sebab agama ini ada balasan. Hang buat baik, Allah balas baik. Hang buat jahat, dibalas jahat. Maka sebab itu Allah sebut Maliki Yaumiddin, dia pemilik hari pembalasan. Jaga hampa. Tuhan tu, hari tu hari dia. Siapa nama hari dia? Hari tu hari balas. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala di antara nama-nama dia, tapi tak termaktub dalam Al-Quran, namanya Ad-Dayyan. Apa dia makna Ad-Dayyan? Tuhan yang Maha Pembalas. Maka sebab itu Nabi sebut Ad-Dayyanu la yamus, i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Nabi kata Ad-Dayyan, Tuhan yang Maha Pembalas itu tidak mati. I'mal ma syi'ta, beramallah, beramallah sehendak kamu. Kama tadinu tudan, seperti mana kamu beragama, seperti mana kamu mengikut perkara yang berkait dengan agama, tudan, kamu akan dibalas. Kalau ikut agama betul, kamu akan dibalas betul. Kalau ikut agama tak betul, nyerong, songsang, kamu akan dibalas di atas kesesatan kamu. Itu peringatan Tuhan melalui mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang Islam adalah orang yang berhati-hati terhadap kehidupan di dunia ni. Dia nak buat ke orang, dia tak berani buat sebab dia faham. Aku buat ke orang, macam tu juga akan dibalas ke aku. Dan orang Islam, kalau dia buat baik, dia tak perlu orang lain tahu dia buat baik. Sebab dia tahu Tuhan yang mengetahui akan balas terhadap balasan kebaikan yang dia buat. Dan dia tak berani buat jahat. Sebab dalam jiwa dan hatinya tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala itu akan membalas, walaupun sekecil-kecil perbuatan yang dia buat, baik atau jahat, akan dibalas oleh Tuhan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal walaupun sebesar zarah, sebesar biji sawi, sebesar zarah, zarah ni tak nampak tuan-tuan, punya halui tak nampak, kecil zarah pun dia buat amalan tu, ya Rab, dia akan melihat balasan Tuhan kat dia. Dia buat jahat walaupun sebesar zarah kejahatannya, pasti dia akan melihat, ya Rab, balasan jahat yang dia buat sekalipun kecil. Maka tuan-tuan, subhanallah, kita tahu mana semua ni? Kita tahu semua ni sebab Al-Quran Tuhan turun kat Rasulullah, dan sampai hari ni kita baca
sampai hari ini diperingatkan oleh tok-tok guru dan para ulama kita. Itu kita tahu. Kalau Nabi tak diutuskan, pasti kita semua tak ada pengetahuan. Maka muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, kalau macam tu, kat Nabi lah yang kita kena paling berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau macam tu, kepada Nabi lah yang paling kita kena berterima kasih. Terima kasih Rasulullah sebab hamba kat kami. Kalau tak diutuskan engkau, mana kami tahu semua ni. Maka tuan-tuan, macam mana cara nak balas kasih Rasulullah pada kita? Macam mana cara kita nak membalas segala kebaikan Nabi kat kita, jadi umat dia yang dia banggakan? Itu ya. Jadi umat yang Nabi banggakan, Nabi sonok dengan kita. Tuan-tuan, siapa yang Nabi kita bangga ni? Nabi berbangga dengan umat dia. Kita takut tuan-tuan, sebab ada orang yang Nabi tak mengaku umat. Ada orang yang Nabi tak mengaku dia umat. Siapa yang Nabi tak mengaku umat? Banyak. Satu hadis, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Nabi kata bukan dari kalangan kami. Itu makna tak aku umat. Laisa minna, bukan dari kalangan kami, berarti tak mengaku umat. Man lam yahtama bi amril muslimin, iaitu orang yang tak, iaitu orang yang tidak mengambil berat terhadap nasib-nasib umat Islam yang lain. Ini orang banjir, dia orang kerinah. Mai balik ayat hari ni, kita duduk atas darat, kita tak rasa macam mana keluh resah orang banjir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok saya nak melancarkan di dalam Facebook saya, Sayyidina Muhammad, atas apa ni, nama pondok Darsa, sumbangan kepada mangsa banjir. Malam ni pun kalau siapa-siapa yang nak bagi, boleh serah ke Ustaz Rashidi, cik usaha kita. Walaupun kita bagi sekupang ya, walaupun kita bagi seringgit ya, kita dikira orang yang Nabi kengku umat, sebab ambil tahu hai orang Islam yang lain. Hari ni keluar dalam berita, anak OKU dan mak OKU diharus dihanyutkan arus. OKU bukan dia fikir macam kita fikir. Kedua-dua ada kad OKU. Rumah mereka ni, dia kena harum bah, harum banjir. Dia pegang tangan mak dia, mak dia pegang tangan dia, terpegang tangan dengan dia mak, jangan lepas tangan dia. Sebelah dia pegang tangan mak dia, sebelah dia duk kuat ayam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang kata, jangan, orang UKU pun ada reti. Tuan-tuan, sakat ni. Mula-mula orang nampak ni. Lepas tu bila masuk dalam kebun kelapa sawit, nampak dia macam tu ya habis. Maka tuan-tuan, satu, siapa tak ambil tahu hai nasib orang Islam, Nabi kata ke Nabi tak mengaku umat. Tu je. Ada duit sekupang seringgit pun, mai kita pergi tolong dia lah. Boleh ke tuan-tuan? Lagi buh seorang seringgit kat Ustaz Rashidi, esok kami nak input nak pergi bagi. Nak tanya keluarga berapa. Tu salah kita pergi kat jauh-jauh dekat kita ya, dia orang lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Balik rumah dah tuan-tuan, cuci rumah dah, mat lagi ayam. Allahu Akbar, sayang kat depa semua. Allahu Akbar. Nu hak dia berlaku di Gaza. Salah sayyidina Muhammad. Kita pernah tengoklah video satu budak. Budak dalam 4 tahun macam tu juga. Dalam umur 4 tahun tu kot. Berlari-lari, tak tahu mak mana, tak tahu ayah mana. Tapi dia sebut, dia tak sebut mak dia. Tak, di mulut tak sebut, ayah ada dia sebut Allah, Allah. Tak usah apa.
Tuhan nak abang apa tu? Nah, Tuhan nak abang tu hampa budak umur 4 tahun tak lupa sebut nama aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kalau budak kita sebut nama mak dah. Waktu saya duduk di asrama, jaga asrama dulu. Satu malam ada satu budak perempuan sakit. Saya pun buat pilah ke hospital. Ditemani dengan ketua pelajar mereka. Sepanjang jalan budak tu sebut nama siapa? Ayah. Ayah, ayah, ayah. Lepas tu, ketua pelajar tu kata, sebutlah nama, sebutlah Allah. Dia sebut nama Allah, Allah, Allah. Lepas tu tukar ayah balik, ayah, ayah. Tuan-tuan, masalah sayyidina Muhammad. Ni budak ni berlari-lari, tak tahu mana mak anak, tak tahu mana mak, tak tahu mana ayah, tapi sebut nama Allah. Tuan-tuan, tu Allah Ta'ala. Siapa yang buat tu? Allah. Dua hari lepas saya, kami bertamu di rumah tuan-tuan kenal tak Linda Rafar, artis nyanyi dululah, dah lepas hijrah lah. Bila pergi ke rumah mereka tu meraihkan besdi anak dia yang keempat, saya tak ingat, tiga ke empat, dia tunjuk gambar anak dia ni masalah Sayyidina Muhammad. Waktu tu dalam umur 2 tahun ke 3 tahun ke 4 tahun gitulah. Budak ni tiba-tiba cerita dia adik dia meninggal, budak ni. Adik dia meninggal. Dia ni kalau orang ni anak mati sempat syurga lah insya-Allah. Lepas tu kalau nak tengok seseorang yang dia itu penghuni syurga, tengoklah orang yang dia pernah kehilangan anak ketika anak dia kecil. Mudah ya Tuhan. Kalau dia sabar menerima musibah ujian Tuhan ni, dia akan masuk syurga insya-Allah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad mangkali anak tu lah menyebabkan jadi asbab kepada mak ni berhijrah daripada duduk menyanyi sampai jadi macam lah ni. Budak ni bila anak, bila adik dia mati, tuan-tuan, Tuhan Maha Kaya lepas rakam. Lah ni budak tu dalam umur 13. Waktu adik dia mati dia umur 4 tahun kot. Waktu tu tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, rakaman yang saya tengok tu, anak ni boleh baca inna a'tayna kal kawthar. Mak 4 tahun, dia patut boleh mana? Budak ni kami tak pernah ajak. Tiba keluar dia waktu dia baca. Waktu depan, adik dia tu dia baca inna a'tayna al-kawthar. Cakap budak-budak lah. Tuan-tuan, siapa ajak? Siapa ajak dia baca kalau bukan Allah? Tu Tuhan. Sebab itu Tuhan ni, dia sebut dalam Quran, alamal insana malam ya'lam. Dialah yang mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Allah yang ajar. Yang duk masuk pada kita video-video Palestin, video-video Gaza, semua tu pelajaran yang Tuhan nak bagi kat kita. Tuan-tuan ingat tak beberapa tahun lepas seorang tok khatib di Masjid Bukhari dalam bulan puasa, jemaah yang terakhir, 10 hari yang terakhir, mati tengah baca khutbah. Ingat tak? Assalamualaikum Muhammad. Selepas dia pesan taqwa, bertakwalah kamu kepada Allah, terlentang. Sebenarnya orang tak bisa rakam, orang kalau buat baca khutbah ni, ceramah orang rakam, khutbah orang tak rakam, tapi Tuhan nak buat tu direkam. Ada orang tergerak hati dia nak rakam. Pasal apa? Sebab Tuhan alamal insana ma lam ya'lam. Tuhan mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Semua aturannya. Dia mengajar kita. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, semua ni kita tak akan tahu kalau tak diutuskan seorang Rasul mengajarkan kita. Maka sebab tu ayat yang pertama yang Tuhan buat turun ialah
Tuhan suruh baca dengan nama Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan, yang telah menciptakan daripada 'alaq. Iqra' wa rabbuka iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Rasul ni diutuskan pada siapa? Rasul ni diutuskan kepada manusia. Maka sebab itu Allah sebut, bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan. Tuan-tuan, Tuhan ni kita kena mengabdikan diri pada dia sebab dia cipta kita. Mak ayah kita kena buat, kita kena berbuat baik kat mereka sebab mereka mengasuh kita. Maka sebab itu Allah sebut, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Tuhan kau telah membuat satu ketetapan, kamu tak boleh menyembah melainkan kepada dia saja. Dan Tuhan engkau juga telah buat ketetapan, engkau kena berbuat baik kepada mak ayah. Pasal apa kita kena mengabdikan diri pada Tuhan? Sebab dia mencipta kita. Pasal apa kita kena berbaik pada mak ayah kita? Sebab dia mengasuh kita. Tuhan, tuan-tuan, dia ajak siapa kita? Dia ajak kita, dia ialah pencipta kita. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Tuhan yang telah menciptakan manusia daripada 'alaq. 'Alaq ni kita terjemah segumpal darah. Tapi kalau kita kaji bahasa Arab, 'alaq ni 'alaqa. Apa dia makna 'alaqa? 'Alaq ni 'alaqa makna gantung. 'Alaq gantung. Dulu sebelum mai zaman sains dan teknologi, kita tak faham. Bila mai zaman ni baru kita faham. Oh, manusia dalam perut mak dia, bila orang kata lekat tu, lekat, dia duduk macam mana? Duduk bergantung di rahim ibu. Oh, tu kata hebat. Kalau Tuhan tak wahai Quran, tak turunkan pada Rasulullah, kita tak tahu. Ilmu kita tak ada. Ilmu kita ada ni sebab Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab Quran. Ilmu apapun yang ada pada hari ini, semua Quran, semua daripada orang Islam dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini orang cipta kapal terbang. Tahu tak siapa yang mula-mula mereka kapal terbang? Waktu kita mengaji jam 4 tadi, dia habang siapa tau? Buat kapal terbang orang putih mana tau? Sebenarnya yang buat kapal terbang pertama sekali orang Morocco. Morocco ni dia sempadan dengan Andalusia. Dia orang yang mula-mula buat kapal terbang. Daripada asas itulah tercipta kapal terbang yang ada pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi ada seorang sahabat saya yang duduk di Scotland, main rumah. Dia kata entah pergi lagi Andalusia, tak pergi lagi. Anak sakat Morocco dia kena pergi, dia kata. Barat ni sebelum ni mereka duduk dalam dunia gelap. Yang boleh mereka keluar daripada kegelapan sebab mereka pergi mengaji di Andalusia. Kerajaan Andalus tu mereka pergi mengaji. Pergi mengaji sana, mereka tak masuk Islam. Mereka pergi dengan kapiak mereka tu pergi mengaji Islam. Ilmu buat balik. Maka tuan-tuan, subhanallah, berarti semuanya dia bermula daripada Islam. Tu orang duk tembak peluru pandu tu kan. Tu yang tu berkaitan dengan darjah. Kita ingat nak kita mengaji sine, cosine, tangent. Kan? Daripada mana tu? Daripada Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka alam ini berterima kasih kepada Rasulullah. Kerana Nabi lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah mengajarkan kita sehingga kita celik dan kita mengerti dan kita mengenal siapa yang mencipta kita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Tuhan, subhanallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang mengajar kita semua nilai-nilai yang baik. Tadi munsyid kita dalam rangkap khasidah depa tadi, depa sebut masalah Sayyidina Muhammad, Nabi tak suka kepada macam mana? Ha? Nabi tak suka apa tu, apa wei tu? Ketinggian diri lah. Ha? Nabi tak suka meninggi diri. Nabi paling benci orang meninggi diri. Nabi paling tak suka orang belagak. Nabi yang paling tak suka orang sombong, orang takabur, tu paling Nabi benci. Maka sebab itu Nabi adalah orang yang tak suka meninggi diri. Ini Nabi ajak nilai-nilai. Para sahabat bila Nabi masuk, pakat diri. Dia kata, jangan diri, jangan duduk, duduk, duduk. Nabi tak suka orang menyambut dia. Nabi tak suka orang berdiri meraih dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi tak suka meninggi diri. Contohnya, Nabi dah hidupnya sehari semalam ni penuh dengan tunai ajak orang. Para sahabat ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka nak mengambil semuanya keberkatan dari keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berjalan, Rasulullah boleh tak? Rasulullah tolong celup tangan sat, bawa bekas. Nabi celup. Terima kasih Rasulullah. Hatta musim sejuk sekalipun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada para sahabat yang bawa main bekas minta Nabi celup. Nabi celup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tak pernah kata, hang tak tahu kan musim sejuk ni. Nabi tunai sungguh hajat orang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai ada satu orang perempuan, fi aqliha syai'un, otak tak betul. Rasulullah boleh tak sekali nak jumpa dengan Nabi di simpang tu? Boleh kata Rasulullah. Sedangkan yang buat temu janji nak jumpa dengan Nabi tu orang gila. Tu Rasulullah, kita orang gila ni nak duli pada gila. Tu Rasulullah. Sebab gila-gila pun umat dia. Macam contoh kita, contoh kita ada anak OKU. Ya Allah, ayat liung leleh ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Ada satu keluarga tu pergi rumah saya. Anak dia ni overaktif. Hidup sehari semalam dengan anak tu ya. Anak ni, tuan-tuan, sak-sak pang muka dia, sak-sak pang muka dia. Tahan tu, tuan-tuan. Eh, sabar, saya kata. Allahu Akbar. Walaupun anak ni over, tapi tuan, dia bunuh ada anak dia, dah sabar. Siapa pun kita, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita taat ke, kita alih maksiat ke, tetap Nabi akan beri syafaat. Kita dah kata kita orang masjid ya akan dapat syafaat. No. Alih maksiat, hak mencuri, hak merompak, salah Sayyidina Muhammad, hak berzina, tu boleh dapat syafaat Rasulullah. Sebab Nabi dengan terang-terang Nabi sebut, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Salah Sayyidina Muhammad, syafaatku ialah untuk orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Allahu Akbar. Cuma satu ya di hati. Satu orang, tuan-tuan, dia ni jahat. Jahat ni makna tak ada satu jahat dia tak pernah buat. Semua jahat pernah dia buat. Dia balik tak balik rumah, lepas daripada malam dekat dengan subuh, balik dalam keadaan mabuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni, tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia ni, tuan-tuan, subhanallah,
bila dia mati, ada seorang awliya mimpi macam mana dia selepas dia mati. Selepas dia mati, balasan Tuhan ke dia tak padan dengan kejahatan waktu hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan tempat tinggal yang baik yang Tuhan sedia di alam kubur dia. Orang pun tanya, "Hey, bukan hang jahat ya?" "Ya. Kalau jahat pasal apa balas macam ni?" Kata dia, "Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." "Hampa tak tahu. Hampa tak tahu. Hampa nampak jahat aku, tapi hampa tak nampak satu yang kuat. Dalam hidupku seharian aku tak pernah melupai itu selawat kepada Rasul. Jahat-jahat pun selawat." Akhirnya tuan-tuan, subhanallah, selawat ni tuan-tuan menggantikan guru mursyid. Guru mursyid, guru yang dapat mendidik kita menjadi baik. Kalau kita tak jumpa guru mursyid, selawat ya. Selawat itu menempati guru mursyid. Seolah seperti Nabi sendiri yang mendidik kita. Bila dia selawat tuan-tuan, maka timbul hatinya rasa insaf terhadap kejahatan. Dekat nak subuh mandi, Allahumma salli ala sayyidina, bersihkan badan. Lepas tu tuan-tuan, dengan berkat selawat tu, mendorong dia nak pergi masjid. Tapi habis daripada pergi masjid, balik, jahat balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, tu yang disebut al-kabair, dosa besar. Orang yang buat dosa besar sekalipun, tapi kalau pergantungan dengan Allah, pengharapan terhadap syafaat Nabi, harap dia dapat, dia akan dapat. Kata tuan-tuan, masuk di pintu Babu Salam, nak ziarah makam Rasulullah kan, sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum sampai di makam Rasulullah tu, sallallahu alaihi Muhammad, ada tertulis di atas raudhah tu, syafaati di ahli al-kabairi min ummati, syafaatku ialah untuk orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Allahu akbar. Jadi kalau kepada Allah kita pohon rahmat, dari Nabi kita pohon syafaat, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, maka bergeluklah untuk menjadi orang yang banyak berselawat. Sekalipun amal kita tak banyak, tapi selawat kena banyak. Sekalipun amal kita tak banyak, tapi selawat kena banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa bukti kata Nabi suruh kita banyak selawat? Nabi kata, "Man salla alayya salatan sallallahu alaiha sallallahu alaihi biha asyara." Siapa selawat kat aku satu selawat, Allah selawat kat dia 10 selawat. Secara tak langsung, tak secara tak direct, Nabi dah suruh kita banyak selawat. Apa selawat kat aku satu, Allah balas 10. Apa selawat 10, Allah balas 100. Apa selawat 100, Allah balas 1000. Hampa sahabat 1000, Allah bagi 10,000. Hampa sahabat 10,000, Allah bagi 1,000. Ada satu orang saya jumpa tuan-tuan, ni orang kaya, jutawan tak jutawan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia setiap bulan dia pergi puasa dengan Rasulullah. 13, 14, 15 dia panggil hari putih, dia pergi puasa dengan Rasulullah. Pasal apa? Sebab pada dia, dia nak selawat padanya sebab dia nak buka puasa dengan Rasulullah. 13, 14, 15 itu hari putih, sunat kita puasa. Dia kata, "Anak saya ni yang saya buka puasa dengan Rasulullah ni, itulah saya buat. Saya nak pi puasa 13, 14, 15 puasa di Madinah. Lepas 3 hari puasa Madinah, pi ke Mekah buat umrah balik." Jutawan. Saya ingat susah juga jumpa jutawan macam tu, no? Jutawan. Allahumma salli ala sayyidina. Tiap bulan pi Mekah.
13 ke 15 tu orang ada duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab diambil cerita hadis ni. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahmayang, Nabi kita mengadap macam saya mengadap kat tuan-tuan ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu doa, Nabi berdoa pada Sayyidina Osman. Nabi mengisyaratkan tangan yang mulia tu kepada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman sedap, Nabi ni tunjuk ke aku, Nabi doa ke aku tu. Lepas-lepas daripada Nabi berdoa, Sayyidina Osman pun menjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Nabi doa ke saya ke? Ya, Nabi kata, aku doa ke aku. Nabi kata, ni aku dapat ke aku. Hak akan dibunuh oleh orang-orang munafik. Salah selama. Pada hari yang nak dibunuh tu, Nabi kata, hari tu hang puasa. Hari tu hang puasa. Baik Rasulullah. Satu, Nabi kata kepada dia. Yang kedua, hang jangan lawan. Baik Rasulullah. Sayyidina Osman pun tunggu bila lah saat tu. Zaman Sayyidina Abu Bakar, tak lagi. Zaman Sayyidina Umar, tak lagi. Zaman dia jadi khalifah, awal-awal tak lagi. Tapi di hujung-hujung pemerintahan dia timbul kacau bilau, timbul fitnah. Sampai orang munafikin angkat tentera menentang dia. Bergeraklah daripada Mesir, orang-orang munafik daripada Mesir bergerak untuk membunuh Sayyidina Osman. Berontak terhadap Sayyidina Osman. Bila orang munafikin pemberontak dah mengelilingi rumah dia, dia kata hari ini dah Nabi janji hari itu. Akhirnya tuan-tuan, hari itu dia puasa sebab dia fahamlah. Nabi kata, hari itu hari hang nak dibunuh oleh orang munafikin itu hang puasa. Dia puasa. Kalau dia nak suruh tentera bangkit lawan, menentang, hapuskan, boleh. Sebab dia khalifah, dia raja. Tapi Nabi pesan, hang jangan lawan. Dia tunai hang Nabi suruh. Puasa, lepas itu jangan lawan. Kerjanya hari itu ialah baca Quran. Baca Quran. Assalamualaikum Muhammad. Tengah-tengah baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, tiba-tiba tuan-tuan tenggelam. Dalam tenggelam tu dia mimpi jumpa Rasulullah. Assalamualaikum Muhammad. Bila Nabi datang dalam mimpi, Nabi kata, hasaruka, lepa kepung hangka. Ya Rasulullah. Qataluka, mereka perangi kamu ke? Ya Rasulullah. Dia macam bermanja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika Nabi kata, Osman, aku bagi pilih kamu sallallahu alaihi wasallam. Sama ada aku nak doa kat Tuhan, Tuhan makbul, Tuhan hapuskan semua munafik itu, ataupun hari ini hang pilih sallallahu alaihi wasallam, hang dibunuh dan hari ini hang berbuka puasa dengan aku. Tuan-tuan, Sayyidina Osman bila dipilih, diberi pilih dua pilihan tu, dia pilih yang mana? Ya Rasulullah, saya pilih nak buka puasa dengan engkau Rasulullah. Dia jaga. Bila jaga-jaga senyum Sayyidina Osman, dia panggil bini dia. Nailah al-Farah Fitrah, dia kata, abang mimpi jumpa Rasulullah. Nabi bagi dua pilihan. Abang pilih pilihan dibunuh dan berbuka puasa dengan Rasulullah. Lepas-lepas tu tuan-tuan, orang pecahkan rumah, pintu rumah dia, datang dan terus menikamnya. Darahnya berhamburan di atas Quran yang sedang dia baca. Kawan ni tuan-tuan, dia ambil tu, dia buka puasa 13, 14, 15 dengan Rasulullah. Tuan-tuan, dia selawat berapa kali sehari? 10,000. Saya kata, Datuk buat macam mana 10,000? Dia pastikan setiap lepas sembahyang 2,000. Boleh buat rupanya tu. Lepas sembahyang 2,000, dia lepas sembahyang dah tak bangkit lah. Dia akan bersalawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. 2,000 baru bangkit. Dia boleh konsisten setiap waktu 2,000 2,000 tu. Allahu akbar. Bila habis 5 waktu tak 10,000. Hari-hari. Allahu akbar. Tuan-tuan, sudah tentu orang macam tu. Saya tak tahulah berapa kali dia tengok Rasulullah, berapa kali dia mimpi Rasulullah, kita tak tahu. Terahsia dia. Allahu Akbar. Ini pilihan Allah. Ikut suka Tuhan. Satu malam,
Satu hari ada satu panggilan jemputan ceramah di ibu pejabat FRU di Pulau Pinang. Assalamualaikum Muhammad. Jemput saya pi ceramah. Saya kata ya, tapi dekat-dekat nak pi ceramah saya rasa berat. Ih, malaslah aku nak pi. Sebab nampak topi merah tu. Ih, malas nak pi. Saya pun telefon kepada ustaz depa lah yang panggil saya tu. Saya kata ustaz boleh dah, saya tak mau pi. Eh, ustaz jangan usaha kami dah tok ustaz, tolong ustaz. Ustaz boleh apa tak pi. Eh, jangan ustaz, tolong. Dengan berat yang saya pun pi. Waktu tu Ustaz Muti tak ustaz. Dia bawa kereta. Pi ceramah Efrayu. Jadi waktu tu saya kata ada ih. Ana ni malas nak pi ceramah. Tak pernah berat batang ni, berat sungguh nak pi ni. Pilah. Pi tuan-tuan lewat. Malas nak pi keluar pun malas. Akhirnya atas jambatan tu lambat slow. Sampai pun lewat dekat-dekat Isyak lah. Ceramah dia mana? Surau. Masuk-masuk surau duk cari topi merah. Tak ada topi merah. Semua macam ni. Pakai ni tak apa. Kalau topi merah tu nak ceramah susah sikit. Daripada saya kena-kena semut dengan ayak ni. Allah SWT. Mereka tu pakai kain blekat, pakai track shoot. Bawa dik banyak pakai dengan selipingan dik banyak tu. Saya aku nak ceramah apa kat depa ni. Tuan-tuan, tiba-tiba Tuhan bagi ilham, ceramah mimpi Rasulullah. Ish, kat FRU macam boleh ceramah tu. Ceramah dalam sejam tu, ceramah tajuknya mimpi Rasulullah. Tak tahu macam mana boleh keluar tajuk tu. Yang sana FRU tuan-tuan tengah. Dan depa pun heran depa boleh dengar ceramah saya. Selalu ni apa kata, kalau pendengar ceramah, penceramah tu mesti jenis hebat lawak boleh boleh dengar. Kalau ceramah betul yang macam saya ni, ayah dapat dengar. Tapi dia kata heran dia berdengar ceramah ustaz. Habis-habis ceramah, semayang, insya nak pergi makan. Bos paling besar dulu tunggu luak. Saya habis semayang sunat, soalan saya nama Muhammad, satu anggota FRU, budak muda. Soalan Muhammad. Ustaz boleh tak ustaz nak sembang ustaz 5 minit? Ya. Boleh. Saya pun kata, tuan tunggu sat lah. Ada hajat sikit. Dia pun tunggu luar. Bos tunggu luar. Budak muda FRU dia kata, ustaz betul ke ustaz mimpi jumpa Rasulullah tu betul? Betul ya. Sebab Nabi sebut, nara'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa pernah bermimpi aku dalam tidur, berarti dia telah melihat aku. Fa'inna syaitana la yatamathalu bi. Kerana syaitan tak boleh rupa nak rupa aku. Berarti siapa mimpi Rasulullah, mimpi dia betul. Sa'ad Sina Muhammad. Oh betul ustaz no. Betul ya. Tuan-tuan, keluar ayat mata. Hak kerah tu kata orang tu. Lembu juga. Buat mata keluar. Allahu Akbar. Habis dia teriak tuan-tuan. Dia kata, ustaz, dalam macam tu saya pernah melihat Rasulullah. Mimpi macam mana saya kata? Dalam mimpi tu dia cerita masalah sama dia nak nikah dua. Dia berkelih dengan bini, minta bini dia tak bagi, dia nak nikah juga. Tak bagi, nak nikah juga. Berkelih dengan bini, tiba-tiba mai seorang lelaki. Mai lelaki itu masalah sama Muhammad. Lelaki itu langsung bagi jawapan. Boleh nikah dua tapi hak kena adil. Boleh nak nikah dua tapi kena adil. Dia pun tanya bini, ni siapa kenal? Tak tahu. Siapa? Rasulullah. Allah. Itu dia teriak. Oh, dia orang tak ada ilmu. Dia ingat mainan tidur. Lepas berapa tahun dia mimpi baru dia jumpa jawapan. Hal dia tengok tu ialah Rasulullah. Allahu Akbar. Dua tiga hari lepas, ada satu orang muhabbi kita lah, muslimat. Dia kata, ustaz nak cerita ke ustaz ni. Saya mimpi Rasulullah. Mimpi macam mana? Mimpi Rasulullah tapi tak ada tengok Rasulullah. Sebab cahaya sangat.
tak ada tengok muka. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu apa? Dia kata, Nabi kata, masalah zina Muhammad. Bukan ketinggian ilmu jadi ukuran, tapi keikhlasan. Oh, berhantu kalimat tu. Bukan ketinggian ilmu jadi ukuran, tapi keikhlasan. Orang ni tuan-tuan, dia suka duk ambil video saya. Dia buat video pendek, dia hantar pi. Bukan ramai orang tengok pun, tapi dia suka buat. Teramah ada nampak hak saya kata tu elok lah kot, dia ambil dia crop tu, dia hantar pi. Siapa upah dia? Siapa nak upah dia? Dia nak lah saya nak upah dia. Tuan-tuan, Nabi habaq hambatlah kerja tu. Bukan ketinggian ilmu jadi ukuran, tapi keikhlasan. Maka subhanallah, maka umat di akhir zaman yang subhanallah, kita bertuah sebab Nabi, walaupun Nabi 1400 tahun dulu, tapi hati kita ni, di rubuk hati kita ni ada kasih sayang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan subhanallah, mailah pada saat ini kita mula memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Saya nak suruh tuan-tuan selawat ni ya. Pakai sirah yang paling pendek sekali, dia panggil selawat Jibril. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cuba tuan kata tengok. Alhamdulillah. Sehari 1000 kali. Dari bangkit tidur sampai tidur balik bagi cukup 1000. Kalau boleh lancak lagi, kemas lagi jadi macam datuk tu. Sehari 10,000. Mana kita tak boleh pergi lagi 10,000 hari-hari. Ni kita nak belajar lawat sehari 1000. Tak cukup 1000 tu mesti dah tu mana banyak. Sebab Nabi tak suruh kita semata-mata selawat, tapi Nabi suruh kita memperbanyakkan selawat. Boleh kata tuan-tuan? InsyaAllah selawat ni memudahkan urusan hidup kita. Selawat ni menyebabkan rezeki kita murah. Selawat membahagiakan diri kita. Dan semua dalam hidup ni diperoleh dengan memperbanyakkan selawat. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang sari-sari dia selawat 1000 kali, Allah kabulkan 1000 hajatnya dunia dan akhirat. Itu Nabi tawarkan insyaAllah. Ambil kepada Allah. Terima kasih kepada semua tuan imam, terima kasih usaha semua masjid. Mudah-mudahan pertemuan kita ni pertemuan yang Allah merahmati dan berkati kita semua. Amin insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ستقصد